Anonya mana? Gue ngambak gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack Mania, welcome to my vlog again. Kali ini gue lagi ada di Monas di acara Kopdar bareng sama komunitas Orange Jakartans. Tuh lagi pada sini, pada ngumpul orangnya. Ya rencana nih kita ada modal pembahasan sedikit nih nanti Kopdarnya buat acara kegiatan bulan puasa. Oh. Mulai pada guys. Ya guys. Nah, nama saya Raditya Dika, biasa dipanggil Petok. Bentar, kita kenalin dulu dah tuan udah biar pada kenal nih, masih banyak yang baru juga sih di OJ. Ikuti terus. Dek. We're one big family. Sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother. You're my sister. Masih pada nunggu yang lain, belum pada datang. Nunggu yang apati itu gak enak ya. Dicurhat malah. Ini sokap sih namanya? Irsyad. Irsyad ya, kenalin follow IG-nya Irsyad Andriawan ya. Oh, ini Irsyad nih, jangan alias lupa, Pitak. YouTube-nya juga ya. Apaan memang ada? Pitak Lover, jangan lupa like, komen, jangan lupa subscribe ya. Siap. Oh, siapa lagi ya? Ini baru juga nih. Abang kita nih, siapa nih bang? Aduh malu ah. Apa udah sebutin siapa? Riko. Oh Riko dari mana nih? Condet. Condet nih dia baru gabung juga di OJ lagi pengen ngumpul-ngumpul. Siapa tahu ya betah. Amin. Apa lagi ya, oh nih dia. Ini siapa nih? Ya, nama saya Gali Saputra. Dari BSD. BSD. Iya. Tuh, dia dari BSD nih udah ikut Kopdar OJ. Thank you ya. Yang ini enggak? Lu. Ini. Ya ini artis TikTok nih. Siapa sih namanya nih? Dari tadi kayak masih diem. Nama Miss ya. Udah, kita aja. Iya. Lagi ngapain? Ini. Ada mau promosi enggak? Enggak promosi ya. Enggak usah. Oke. Nah, ini sebelah. Halo, nama gua Suryana. Dari Kapuk. Nih gue baru sampai dua ini, kita samping. Udah, kita aja dah. Kayak lagi galau amat. Iya nih, kusut nih. Kita cari lagi, mana lagi yang belum. Halo guys, nama saya Bintang Alfalak. Pokoknya dari tadi di sini. Dah, kelar. Nah, ini siapa nih? Nama gue Leo Agus Biansa. Follow IG gue, Leo underscore Orange 28. Jangan lupa follow Orange-nya Jakarta Dance
orangnya Jakarta Trans. Orangnya Jakarta Trans 18. Lu dari mana? Dari Jack Purbalingga, tapi asalnya Tangerang Selatan. Oke, thank you. Kata-kata gue susah. Dikat ya. Masih kumpul dulu. Masih belum dimulai acaranya, masih nunggu yang ada OTW. Tahu males kan di truk. Ini kayak ini, ini obsesinya kayak autis. Gimana? Ngomong gini dah, sekarang mas. Tahu gue yang pasti mah artis, kalau nggak artis nggak bakal banyak yang nonton. Kayak modelnya kayak ini aja, Jess. Dulu jadi apa aja? Nah, saya nggak pernah bisa menjadi dia di situ. Yang mana? Cara pakai seladak. Iya. Makin lama gitu loh, malah udah pada nonton loh. Yang acara di Bali, tau gue udah nonton belum? Acara yang di Bali yang gue dicuon pake BH doang, seru-seru begitu. Ah, malu lah. Lulus apaan lu? Kuliah. Enak kan nikah, kawin? Terus TikTok. Kan lu nanya itu tidak. Kuliah mau ngapain? Kuliah mau ngapain dia? Terus kuliah nanti pas nikah. Di rumah aja ngapain lu? Lu lulus kuliah mau gimana, langsung nikah apa kerja dulu? Gak mau nikah dulu gitu. Wah, ya udah. Jadi dibuin duit ya besok. Pertama lu gimana lu nikah lulus-lulus antar ujung. Ini pada ngemodus nih. Iya. Lagi gue. Iya. Tuh. Iya. Dia cantik deh. Lagi pada ngemodusin. Ih, cantik imut. Min luar gulung lu. Kepak coy. Ntar gue balik nih ke baper. Udah balik kan. Om sini, omnya di sini. Weh. Oh, sendiri sana. Selamat. Ketau males dan duduk. Lu udah truknya udah banyak, jadi gak mau beli truk lagi. Udah. Yaudah sih. Nah, biasanya lu jangan diem-diem semua dong. Tadi kan pada ngomong sama lu. Masa? Eh, baru datang lagi. Udah datang yang kita tunggu. Si Pengaping sama Apri. Gimana gimana perjalanannya? Wah, gimana lah. Terbang gak tuh ini? Lama terbang. Aiki, orang lama Aiki. Si Argi tadi udah WA? Argi datang. Datang. Ini yang manis ya? Ini manis kan? Masih mau lebaran di luar King, makanya cuma yang mental dan. Iya. Udah lebaran lagi kan. Memang kenalkan diri loh. Udah. Udah dari mana? Siapa namanya? Kenalan ke ya, nama Miss ya. Kan, gue gak cek kenalan om, tapi gak di Jawa kok. Iya, mana? Tuh, lu siapa? Gali? Kenalan lu. Pacep dulu dia mah. Namanya siapa? Gali. Apa yang mali? Pacep dulu dia nih. Kan satu sekolah nih. Tadi ngomong ya, dia diem ngomong ya, lu sakit banget dia diem nih. Lu Lih, lu ajak ngobrol Lih. Itu ayo udah makan belum gitu tanya. Lu tau gak? Gue dari tadi nunggu jawabannya dia dong. Dia senyum doang. Senyumnya kan menghanyutkan. Gak masalah. Lu ngapelin, gimana lo? Gue dari tadi ngomong ya, gue udah denger. Gue mau nunggu jawabannya dia cuma senyum doang nih. Gue tunggu.
Anjir ya, sumpah kakaknya bertanya coba double lu. Senyum dong itu, senyum. Iya. Iya, iya. Kamu ibadah. Iya, parah. Yaudah, ntar kita jalan abis ini. Ya, anjir. Kan kalau di sini kan malu kan ya, ntar kita berdua lah ngobrol. Tuh, kapan lagi lu? Kapan lagi gak tuh? Kalau kita aja pernah diajakin ya. Betul, sama kakak hit. Lumayan enak deh, langsung diajak, gue mah ngemis-ngemis dulu. Jujur aja. Dia jalan gitu gak bisa, karena ada cara, mau ngerjain tugas kuliah. Kalau mau ngubah dia kayaknya malu gak diliatin tuh, jabatan ngeliatin di hari. Bukannya malu, dia mah kayak gitu, kalau udah kenal banget. Coba tangannya, nanti dingin. Ini aja kita, ntar nama ngomol ya. Dia banyak kacau anak orang di ini. Jangan nangis ya, jangan nangis. Ya begitu sukanya kalau gabut kan. Ini ketemu lagi gabut. Biasanya emang enggak. Biasanya mah diem deh. Gitu, biasanya gue diem ya, diem gitu. Gak pernah ngomong, kayak bisu gitu. Dipanggil juga gak jawab. Tuh, dia kayak gitu doang kan. Gue udah ngomong panjang lebar kan, harusnya jawab iya kayak gitu ya, iya atau apa kayak gitu kek, ya sayang kayak gitu. Banyak. Jangan ketawa dong. Aduh. Ngaco, barangnya lagi enak barangnya. Bisa ya, maafin ya. Hah? Sampai merasa iya bu. Sampai rokoknya habis dia gak ngomong. Oh, ngabisin rokok dulu baru ngomong. Ngomong kali. Satu. Nih. Dua. Ngomong enggak? Jangan. Ya astagfirullah. Iya kan kalau gua ngomong-ngomong kan iya kan. Iya dong aja gua seneng. Entar. Nah, ada yang baru datang lagi nih yang ditunggu-tunggu. Pasangan stres. Jalan aja liatin lo, kanan kiri gitu kayak di pejabat. Gimana kocong kan jalan di pijat. Eh api, kan gue cuma satu doang ya kok. Nasi kan? Gue bawa nyebir. Wey, ini cari. Ini kode nih, datanya. Hah, ada kali? Pepe. Udah pada gacor keringet ya, anjay. Gila lu iya. Di rumah ngeting gue. Misalnya gue berkacang aja ya kan. Kayak penampilannya beda amat ya Argi. Penampilannya. Beda ya. Potongannya udah lain. Udah lah, beda lah. Mas. Kabarnya piye mas? Gerai gue mah. Gila lu gawe gue. Minggu nih gila. Jajan ngapain gawe, sama masih. Ya. Ini pasangan setengah dewa ini namanya. Iya. Kita balik ke rumah juga gak ada aja yang satu. Mia mana Mia? Mia mana kok? Om Mia mana om? Ada. Siapa Mia mana dia? Mia. Mia. Mia mana Pri? Pingnya mana Pri? Mia. Malam ngomel-ngomel sendiri buka Facebook ke bawah ada fotonya Mia. Anjing dia lagi. Terus buka Tuhan nyiptain mata di depan tuh buat ngetek ke depan. Di belakang baru ngeliat masa lalu. Lu kan di depan ada tuh di handphone ini. Ini di handphone. Gua lagi bete aja gabut nih kan. Apa ini di sini? Ngomelin sama gue. Gimana? Pikirnya mana juga enggak lu ajak sih. Lagi sekolahin sama abang-abangan ya. Lagi suruh beli apaan tau dia suruh nyari buat acara dia ya? Kayaknya bener ya? Apa gue 378 nya juga. Gue kacau. Gimana kalau ini? Kayak mujair. Berisik banget lagi. Kayak mujair. Kan namanya di ruangan yang tertutup. Dia berisik sendiri. Orang gue pikir, gue Arfi lagi ngakalin duit nih kan. Tek ngakalin duit. Iya. Lagi ngapain dia itu? Hah? Ngapain? Sendiri. Ada semut yang halus, semut yang halus gitu. Main apanya ngeliatnya tantan. Lu ngapain big wean?
Kalau WA lagi searching, lagi searching. Kayaknya tantan bukannya. Ah, tantan anjing. Jam-jam meter mau macet. Gua ntar gua lagi dulu. Poin pertama dulu buat PO kaos, mungkin lebih detailnya mungkin Bang Haji yang mau jelasin. Waktu dan tempat itu silakan Bang Haji buat jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dong, kayak Haji, berdiri dong. Waalaikumsalam. Di sini yang ngundurnya berapa orang sih? Dan main tadi tuh siapa? Gali, Gali, Gali sama ada Gude, King Gude. Gue bikin baju di outlet Partikel, Partikel. Di sono tuh bisa sempet sebenernya cuma ngasih DP, tapi sempet ditahan juga di sono. Gue udah ngomong sama orangnya bakal gue ngasihin, jangan dibilang mau macan di kelangin. Kalau mereka kelangin cuma nggak gede-gede amat kelangin, dan tetap jadi cuma jadi sebagian. Gue mau ambil 10 aja mending nggak boleh. Jadi merasa belum DP, berdp sih mending masih cerita langin dulu sebagian, makan gue pernah langin sepenuh ya takut yang udah aja pernah sisir nama si doi coret ya, jadi gue bayarin lu camkan iya gini gue bayarin total dah yang dibikin berapa kaos? Ada 2 lusin 3 3 ya ada ya 3 lusin itu ke sesuai list berapa buat apa nanti ada yang lebihan buat misalnya dijual yang kita mau nanti lu jual kan karena kan bikin 2 lusin. Gue kan mikirnya katanya mau bayar kartu ya lunak ya, mungkin kalau itu datang. Makanya gue nambah lusin orangnya katanya keuangannya harusnya nambah lagi. Gue bilang juga kalau bisa gue ambil dulu deh buat contoh, buat sampel. Gak bisa bang, gak bisa. Jadi itu gue masih keluar duit banyak, setengahnya gak banyak sih emang. Cuman itu yang banyak. Oh biasanya langsung mancing. Gue bayarin dong, gue ada orang susah pasti gitu kan. Baru gue bayarin dong gitu. Mungkin udah lunak belum? Ntar masih kaki kemana? Akhirnya udah lulus belum ya? Udah, akhirnya. Ntar, mau kaki lagi listnya ya? Bisa yang kayak kemarin yang udah siapa, yang belum berapa, kurangnya berapa. Oke, biar kelihatan lagi, jadi ntar dulu tahu ini, oh siapa sini, oh sekian, ini. Dan apa lagi, biar yang mau bayar kayak tahu. Mereka kayaknya ada yang mau bayar, oh iya, Yana ya? Yana, murah-murah siapa? Ini murah-murah, cuma murah-murah sih ya? Depan yo kawan makasih. Jadi kita kata yang bayar itu loh, jadi mungkin lagi si dan belanja mau nama yang punya ada apa yang di atas. Ini mah lauk lepotan dulu. Iya, dan sekarang ini lepotannya karena ada apa ini deh. Iya. Udah nggak aktor. Tapi deal ya, udah deal dulu ya. Iya iya. Oke deal ya nih. Mau disiapin apa sih ya deal? Yang sekarang ya. Sekarang kamu King bawa badan doang King. Nah, kalau udah tataran udah agak. Iya. Yang ada nih ada banyak dong. Merantau pak, aku pakai celana satu, baju satu. Lah, lu juga pakai baju satu. Merantau ada satu ini kira. Sama, be. Gue ngontrak mah. Hah? Kok mudik kamu ini? Bisa ya? Sialan. Bisa. Coba lewat dong. Apa sih kamu? Gue di Jepang. Gih, dari dulu gue pengen Jepang hasil aja gak kesampean. Gue megang Jepang hasil aja gak kesampean gue dari dulu. Pake jadi anak kecil baru bisa. Kan tujuannya mijit bang. Mijit tuh bang, tujuannya mijit bang. Mama, gue juga pengen mijit. Yaudah nih mijit. Kakinya doang nih. Gak kesampean dari dulu Jepang kaki. Emang gue betul. Dah, gue dah. Ambil-ambil dah. Ambil-ambil dah. Gue ada dua, satu lagi ngerokok. Oke mulut ke. Pantas aja aku pegang kamera soalnya yang gantian mau dusya anjing. Makin naik bahaya kakek Sugiono. Apaan? Kakek Sugiono. Bisik-bisik tetangga. Ah. Emang biasanya begitu Bu Guru. Hei murid kamu sini kamu nanya aku berapa gitu lu. Bener lu sih, bener sih. Bener omongan yang harga anjing. Harga apa?
Ya itu paling tadi ya udah PO udah jelas semua kan udah tahu prosedurnya, prosedurnya gimana biar cepat selesai cepat jadi hostnya itu buat acara juga nanti buat puasa ya udah tahu dan ya gue mohon semua berpartisipasi lah ya misalnya yang masih peduli sama Oji mungkin bisa ikut berpartisipasi walaupun ya sekedar bantu-bantu atau apa iya di situ sangat besar. Jangan cuma kita nongol di grup luar sekedar ini tapi kan ada kegiatannya malah pasti gitu kan. Enggak, gue udah ngomong biar lockdown selanjutnya 4L gue lempar botol 4L lagi cuma nambah dia doang berdua udah pintar ini tadi yang mau datang cing gue bangunin dari jam 8 gue ayo kopdar jam 12 gue ayo jam 2 enggak udah jam 4 ayo jalan enggak ada kan bukan dejek santunan pakai baju kayaknya enak ya kan ya, sama itu juga kalau nyelawat pindah mati kan juga enak baju tuh enggak lah ya sama ini kayak tadi kan punya buat satu kan ya di grup baju baru emang gua masukin itu temen gua dan temen gua itu gua komunitas di Waco nah itu dia di tapi yang kemarin di udah yang waktu itu itu gua masukin dengan tujuan tadi biar bisa saling partneran biar bisa berbagi ini lah apa namanya ada jangan kau cepat hilang bisa kolaborasi jadi ntar kalau dari OJ mau ada kegiatan kita bisa join kalau misalnya kita belum bisa sendiri kita join gabungan udah aman buat kasih udah lo mintain udah aman nih oke mantap nggak dingin ya nggak manis enak enak aneh kesuara tapi hitung dulu itu jadi dapat berapa ini? Lu udah kayak anak mau main ya? Halal bihalal dulu sebelum puasa. Ini masih sehari, ayo. Ya bang ya, obat. Ini apa kabar keluarga, apa kabar keluarga? Udah bego tadi. Dapat. Sesi foto bareng. Sama OJ. Duduk. Duduk ya. Iya jangan duduk, nggak percuma. Ini serang lu mau di sini. Hei, tapi. Rapat. Oke. Hah? Eh, ininya majuin dikit dong. Ini tuh kelihatan. Oke, acara kopdar hari ini alhamdulillah udah berjalan. Dan tadi udah ditutup juga sama gua. Dengan sekalian sama kita tadi udah saling map-mapan buat menjelang puasa. Nih, tadi semua udah pada map-mapan. Iya foto dia, ya. Itu belum pernah foto dia. Sekarang lagi prepare, ya. Mau pada balik. Kopdar hari ini sudah selesai. Thank you yang sudah ikutin vlog gua hari ini di acara Kopdar bareng Kores Jakarta. See you, the Jack. Foto itu tiga gua. Yang pejuang red. Aduh, astagfirullahaladzim. Cuman diwajib ya bang, kayak gini. Oh, jatuh ayo, jatuh. Patahin, om. Mana foto ya, video? Iya. Ya. Al Primo, ya ini namanya juga Al Primo. Tambah penonton nih. Hey, how are you? Happy birthday, happy birthday. Siramin itu airnya siram. Happy birthday. Happy birthday Aping. Terima kasih. Lantaran udah lewat. Lewat sehari doang. Hahaha.
Anonya mana? Gue ngambak, gue. Tuh. Ulang di kereta kok. Kakek direndam nih ulang tahun dia, gue doang ini kok gitu. Selamat pergi. Jadi ganteng gue. Kita siapa?